hasil. Sedikit dong apa aja gitu dan kenangan Mas Anggir. Yang paling diingat Mas. Yang pasti sih kita sering nge-jamming bareng main gitar aja di studio gitu sih. Hmm. Karena dia pengen sekali jadi musisi. Oh. Kita juga saya juga sering apa yang dia mau drum, bass segala macam saya beliin. Hmm. Terus dia juga suka ikut saya bikin lagu di studio. Cita-cita dilihat aja Instagram saya ada tuh banyak. Cita-cita ya, dia apa sih mungkin agak jadi gitaris. Oh. Karena dia suka banget lagu Bohemian Rhapsody. Oh. Soalnya mengetahui keinginan Dante juga yang wishlist yang belum ke apa namanya perhatian sama anak-anak Palestina. Palestina, gimana tuh Mas Anggar? Saya nggak bisa jawab itu deh. Hmm. Gitu. Yang saya tahu pasti anak saya itu terakhir itu saya ingin membiayai dia udah SD. Kita udah sepakat SD. Ayo SD di sini. Ayo kakak di sini SD-nya itu aja sih. Hmm. Lagi? Oh, berarti masih TK ya Mas? TKB, iya. Ada wishlist yang belum tercapai nggak sih Mas? Ada wishlist yang belum tercapai nggak dari almarhum Dante? Ya pasti ngeliat anaknya dari apa melihat anak dari Dante lah yang mana terus menjadi yang menjadi tujuan saya. Saya nggak pernah minta Dante untuk menjadi orang kaya atau orang besar. Saya hanya minta Dante jika masih ada Bapak pengen kamu jadi orang berguna. Itu aja. Ada lagi? Oke. Terima kasih.